Dari awal pertama terbentuknya Youth Tiger sampai sekarang mungkin banyak pemain-pemain yang ada perkembangan lah. Soalnya kan dilihat dari yang usia misal dari 7 sampai 9 itu ada yang naik tingkat ke udah di umur 10 ke 11 karena dari dia dari passingnya semuanya udah lebih bagus akhirnya terus dinaikin. Cuma nanti kalau misal ada kompetisi di umurnya dia bantu sama yang di seumuran gitu. Jadi melihat dari awal terbentuknya Youth Tiger sampai sekarang mungkin ada peningkatan lah beberapa pemain gitu. Jadi aman. Pengen ada pemain-pemain profesional dari Youth Tiger nantinya gitu. Karena kan di sini sekarang udah dari U4 sampai 6, 7 sampai 9, 10 sampai 12, 13, 14. Nah, sekarang juga bos ada Elite Pro itu kan buat nantinya bisa ikut nanti ada Elite Pro di Liga Indonesia kan sekarang harus ada persyaratan harus ada Elite Pro mungkin dari situ yang dari bawah naik akhirnya bisa ke senior. Ini ke depan malah ada ikut mau ikut liga di paling bawah pasti. Dulu. Siapa yang ada di sini? Kamu pindah sini. Ya, dekat. Terus Nazbi juga sama sini. Ya, ini di tengah sini. Nah, ya, mana bola? Nah, kalau ketika ada bola di sini kamu